satu hal yang insya Allah Bapak Ibu akan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni dosa kita, malah insya Allah akan terhapus dari bekas-bekasnya dan tertulis di buku amal. Terhapus. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون. Jumpa mati. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Begitu munculnya Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi makhluk-makhluknya untuk mulai dihisab. Orang yang selama di dunia menikmati sujud, akan dengan mudah dia akan bersujud begitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, ada sekelompok yang mereka diperintahkan sujud, diajak sujud, tapi dia tidak bisa bersujud. Kenapa tidak bisa? Alasannya di ayat selanjutnya 43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka sudah merasa malu. Sampai mereka tidak berani lagi pandangannya ke hadapan Allah, malah mereka melihat ke bawah, merasa kehinaan yang luar biasa, penasaran yang luar biasa. Padahal mereka selama di dunia sangat mengharapkan melihat Allah, tapi begitu sudah peristiwa terjadi dan Allah subhanahu wa ta'ala menghadap semua makhluknya, ini kelompok ini tidak bisa lihat, tak berani pandangannya mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka apa? Sebabnya apa? Kehinaan dan penasaran yang dirasakan oleh mereka, Allah sudah jelaskan alasannya mereka. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak punya masalah, tidak punya apa-apa, diajak bersujud, nikmati sujud, tapi ternyata mereka tidak menggunakan sujud itu dalam baik. Mohon maaf kalau kita duduk menonton TV, berita maupun sinetron, tidak pernah bosan berjam-jam kita di hadapan TV. Tapi jujur saja, begitu saya di masjid melihat beberapa orang dari jamaah salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah, salatnya itu tidak melebihi 5 menit. Tidak melebihi 5 menit. Seolah-olah kita sudah bosan menghadapi Allah di waktu salat. Karena di saat kita salat menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini persisnya gambar kita saat kita menghadapi Allah waktu salat, nanti akan juga hadapi Allah waktu hari kiamat. Tapi bedanya apa? Yang menikmati walaupun pandangan matanya di waktu salat melihat ke bawah, tempatnya sujud, bukan karena dia malu sama Allah, tapi karena dia mencintai Allah dan dia berdiri dengan rasa hormat mengagungkan Allah. Oleh karena itu dia tidak mau pandangannya sibuk kanan kiri, hanya menghormati kehadiran Allah di hadapannya. Oleh karena itu sepanjang salat dia nikmati Allah lagi di hadapannya. Oleh karena itu tidak ada nikmat dalam sebuah ibadah sebagaimana lezatnya sujud. Orang yang tidak bisa merasakan lezatnya sujud, wallahi dia bodoh, belum tahu apa hakikinya ibadah, apa hakikinya salat.
Sungguh lezatnya sujud menjadi salah satu kenikmatan dan rahasia. Karena Allah memberikan muka yang mulia, tapi kita rindahkan wajah kita karena Allah. Dan di dalam sujud kita sebutkan, Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Allah maha lembut terhadap Fir'aun yang berkata Ana Rabbukumul A'la, kira-kira Allah bagi siapa yang selalu Subhana Rabbiyal A'la? Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari semua kesulitan kesusahan di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, sebagaimana ayat tadi surat Ali Imran ayat 30, supaya persoalan kita tidak terbongkar di hadapan Allah. Bapa ibu, saya nasihati, nikmati sujud di dunia ini, nikmati sujud supaya kita bisa sujud di hadapan Allah hari kiamat. Kalau bisa nangis setiap sujudnya, jangan berhenti. Malah saya heran, orang lagi salat menghadapi Allah, begitu turunkan kepala, belum sambil menuntuh sajadahnya sudah bangun lagi. Belum menuntuh sajadah dan karpetnya sudah bangun lagi. Seolah-olah dia takut terkotor mukanya, takut gatal wajahnya. Padahal Allah menunggu bisikan doa di saat sujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, aqrabu, karena kondisi sujud di dalam salat menjadi yang teragung. Jadi yang teragung di antara berdiri, rukuk, duduk, tahiyat, di antara dalam salat yang teragung, yang termulia adalah sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, karena sujud itu agung, kesempatan kita menjadi posisi terdekat kepada Allah, kata Rasulullah, man isi baniya doa. Kenapa isi baniya doa hanya di sujud? Tidak boleh sujud apa doa dalam rukun. Tidak boleh doa dalam rukun. Kenapa di dalam sujud? Karena kita sudah bersedia merindahkan wajah kita yang mulia, yang menjadi pandangan yang dilihat oleh miliaran manusia di mana saja kita berada, dan selalu kita jaga kebersihannya. Kita ikhlas dan bersedia merindahkan, menghinakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menaruh bisa jadi tempat sujud kita belum tentu tempat bersih, belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di pasir, bisa jadi di tanah, bisa jadi di atas asfal, bisa jadi di atas lantai, belum tentu bersih, belum tentu bisa tahan panasnya, belum tentu bisa tahan kalau ada bau-bau yang tidak enak. Tapi kita merasa semua ini tidak ada arti karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud lillah, dan saya mau nikmati lezat sujud itu. Oleh karena itu diberikan kesempatan, kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, berbanyalah doa. Karena doa di dalam sujud, anda dalam kesempatan terdekat kepada Allah, berdoalah di situ. Doa di antara doa itu, ya Allah, persoalan saya yang engkau tahu, yang sudah saya sembunyikan dari mata-mata manusia, tapi engkau hanya yang maha melihat. Ya Allah, maafkan. Jangan sampai persoalan itu terbongkar nanti di hari kemudian. Minta Allah menutupi ini dalam sujud, supaya kita tidak mengangkat kepala dari sujud. Oleh karena itu hikmahnya dua kali sujud. Begitu kita belum puas, begitu kita sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud, Allah kasih kesempatan. Jangan takut, masih mau nikmat ya, sujud lagi. Subhanallah. Tertumpah semua masalah dan semua kotoran, semua soalan dalam sujud. Oleh karena itu, bahagia seorang yang begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, malah mukanya sudah mulai bersinar. Coba lihat rakaat yang kedua bagaimana. Sungguh nikmat. Kalau dibayarkan dunia dan segala isinya, dia tidak mau balas salatnya itu. Tidak mau lepas.
karena dia sudah nikmat. Ini baru rakaat pertama. Apalagi Bapak Ibu kalau sujud itu di malam hari. Semua orang tidur, Anda bangun, salat, berpanjang sujud. Bisa jadi baca saat berdiri Qul Hu, bisa jadi baca wasyamsi wa duhaha atau ayat-ayat pendek yang lain. Tapi saya mohon kalau Anda sudah di dalam sujud, jangan kubur, karena Anda lagi dalam terdekat kepada Allah. Mohon rasakan itu. Kalau kita dalam kesempatan menghadapi seorang mulia, kita memanfaatkan setitik-titiknya supaya kita bisa ambil apa-apa segala hajat kita. Ini Allah yang maha segala-galanya. Apalagi di malam hari, orang tinggalkan enaknya tidur, dia mau nikmati sujud. Seolah dia memberikan tahu kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat tidur itu, tapi bagi saya lebih nikmat adalah sujud kepadamu. Kita tunjukkan itu. Sungguh jamaah sekalian, yang istiqamah sujud malam hari luar biasa.